just by cover mungkin emang kalau rasanya rata-rata kalau cowok sih dari sana dulu ya, awalnya lihat dulu penampilan fisik baru dari sana baru mikir gimana sih ini orangnya apa dalemannya. Jadi emang selalu awalnya pasti bisa dari mata turun ke hati, jadi misalnya gitu sih. I've been single for almost like 12 ya, hampir 14 tahun, dan kita akhirnya pertama kalinya lagi coba in relationship, nah akhirnya gak berhasil gitu. Orang pikir gue baik banget ya, sebenarnya gue kalau di luar kantor mungkin kelihatannya baik kan, tapi kalau di dalam kantor mungkin gue lebih sebenarnya kejam gue. Apalagi kalau di webnya sendiri di Kaskus, as an admin itu kan I have the kuasa buat ban orang, buat delete account orang, delete artikel segala macam. Jadi sebenarnya itu bener-bener is powerful banget kalau di online sih, apalagi di Kaskus. Perfect moment ya, sebenarnya momen yang pinter, gampang diajak ngomong, nyambung, itu yang paling penting, itu harus bisa connect sih. Soalnya nowadays like all women pasti sibuk kan ya, mereka punya kerjaan sendiri, punya career segala macam. Jadi yang penting begitu udah balik rumah bisa ngobrol, connect, nah itu paling penting sih. Itu nggak boleh terlalu sibuk dan harus bisa bagi waktu antara gaul dengan teman dan gaul dengan ya maksudnya gaul dengan teman dan dengan pasangannya gitu ya. Soalnya what I learned last time sebenarnya kayak karena terlalu single kelamaan, jadi akhirnya temennya banyak banget, ada grup A, B, C, D, E, dan semua tuh minta kadang-kadang minta ajak ketemu, nongkrong bareng, kumpul. Jadi akhirnya ya benar-benar kepisah banget. Jadi begitu one time harus ada, cuman harus give more perhatian ke this girl, this pasangan. Jadi itu harus jadi kayaknya mengasa, wah kok kayak nggak bisa ya, grup A nih lagi manggil, grup B manggil juga, saya manggil, dia manggil. Jadi akhirnya bingung banget, nggak bisa aja kayak juggling too many friends and pasangannya sih gitu. And now I'm like 36, jadi kayak ini kepala 4 udah mulai deket banget, ini lumayan serem banget ya, like time is ticking. My bucket list this year sama last year dan the year more selalu terus is like getting married, punya anak, kemudian retired as soon as possible itu sih. Girls, kemudian punya anak, yang ketiga Kaskus terus jalan selamanya gitu. My biggest regret nggak balik Indonesia terlalu lebih cepat ya, karena it took me like 9 years di Amrik, Kaskus nggak jalanin bener-bener, baru 2008 balik Indonesia baru bener-bener jalanin sebagai serius sebagai company. Parents is like number one, ya kedua is like my family, my brothers ya, brother sister family, pokoknya family dulu, kedua ya friends, karena sekarang masih single jadi ya friends masih on my list. Bener kedepannya kalau begitu ada girlfriend pasti ini bakal jadi ya bakal naik dibanding, soalnya udah belajar dari pengalaman kemarin it's fail, jadi sekarang harus tahu gimana posisi yang harus benar gitu.